Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menargetkan dalam 2 hingga 3 bulan ini 27 kabupaten kota di Jabar sudah memiliki tim percepatan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD. Dengan keberadaan TP2DD, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil tersebut pun optimis ekonomi Jawa Barat akan semakin pulih pasca pandemi COVID-19 dan terus bertumbuh positif. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan selama pandemi COVID-19, ekonomi digital di Jawa Barat meningkat terlihat dari pembayaran ke pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meningkat 30% dengan adanya kemudahan digital. Karenanya dirinya berupaya membuat konsep digitalisasi tersebut menjadi tersistem melalui pembentukan tim percepatan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Saat ini baru ada 10 kabupaten dan kota yang memiliki TP2DD. Dirinya pun menargetkan dalam 2 hingga 3 bulan ini, 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat sudah memiliki TP2DD. Kedua, untuk membuat ini menjadi konsep yang tersistematisasi, tiap kota kabupaten harus bikin tim. Bukan cuma omong-omong saja, tapi harus terstruktur ke semua kedinasan termasuk keuangannya melalui tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Baru 10 yang berhasil mengeluarkan surat peraturan atau keputusan Bupati Wali Kota, mudah-mudahan di bulan-bulan berikut bisa menggenapkan di 27 kota kabupaten. Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Herawanto, menyatakan TP2DD bersifat koordinatif dengan diketuai kepala daerah dan melibatkan berbagai otoritas secara pentahelix. Dengan keberadaan TP2DD tersebut, diharapkan target Jawa Barat menjadi provinsi digital dapat segera terwujud. Ini menjadi penting, saya ingin menggarisbawahi apa yang tadi disebut oleh Bapak Gubernur dalam pidatonya, yaitu bahwa tim percepatan perluasan digitalisasi daerah ini adalah tim yang sifatnya koordinatif dengan ketua adalah kepala daerah di apakah itu level provinsi maupun kabupaten kota, yang karena sifatnya koordinatif maka ini melibatkan berbagai otoritas serta semuanya pentahelix. Jadi insya Allah ini akan menjadi semakin cepat dan secara baik, secara sistematis nanti dalam menuju jabatan provinsi digital. Untuk mendukung keberhasilan digitalisasi di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat pun telah berkoordinasi dengan Menkominfo dalam hal memprogramkan dan menganggarkan keberadaan akses Wi-Fi di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.